Hai, assalamualaikum guys. Jumpa lagi. Hari ini saya tak buat video makan-makan tapi disebabkan saya rindu nak berbasikal sebenarnya. Tapi malangnya masa sangat mencemburui. Tak ada masa untuk buat aktiviti berbasikal. Jadi hari ini saya rasa saya nak luangkan masa dengan basikal saya tapi bukan membuat kayuhan. Saya nak tunjukkan video macam mana saya setting kamera masa saya berbasikal. Saya tunjukkan dulu saya setting macam mana dan hari ni saya nak buat setting yang macam mana sebab saya belajar daripada video yang lepas. Memang setting tu sangat teruk dan tak best lah. So angle memang lari, angle apa semua. So hari ni saya nak memperbaiki kalau in future saya ada kesempatan untuk buat video berbasikal. Mungkin lepas ni saya dapat angle yang lebih menarik dan lebih baik kan. So petang ni saya akan tunjukkan dulu macam mana setting pada basikal saya sebelum ni dan apa yang saya nak buat hari ini untuk memastikan saya dapat angle yang lebih baik pada video akan datang. Apa pun sorry ya, hari ini muka saya belum sebenarnya, saya masih penat, saya baru je balik dari kerja and ya, belum sikit lah. Tapi tak apalah kan, bukan korang dapat bau pun dalam video. So lagipun nak tunjuk video tentang basikal je sebenarnya, bukannya nak tunjuk muka sangat. So yang nampak apa memualkan tu kalau korang abaikan je, okey. So jom kita tengok macam mana saya setting sebelumnya. Shall we begin? Okey, ni road bike yang saya guna ya. Road bike brand Cam. Ni brand daripada China ajalah. Ini dia yang saya mampu. Okey, saya bukan nak bercakap tentang spek basikal sebab basikal saya ni pun basikal biasa-biasa je kan, bukanlah yang canggih sangat. Tapi saya nak bercakap tentang macam mana saya setting yang lepas masa saya buat video 5 mistake beginner did. Kalau yang tak perasan tu boleh check video saya yang lepas ya. Itu satu je video pasal basikal. Ya, sebab itu je pun yang saya sempat. Okey, ini adalah cara saya setting. Okey, saya gunakan phone holder yang biasa kita pakai kat kereta kan. Ini kita tengok yang suction cup dia ada kat sini. Tapi masa tu saya fikir kenapa saya nak pakai ni, saya nak buat video terus jadi saya tak nak buang masa mencari peralatan yang sesuai ataupun mount yang sesuai. So saya just grab je apa yang saya mudah dapat. So saya beli ni harga dalam belas-belas lah ya, saya beli kat DIY. Kemudian memang saya setting manual gila lah sebab saya pakai cable tag je untuk ikat, then saya ini saya lapikkan dengan span untuk tak bagi basikal saya calar lah. Sebab saya kena pastikan ikatan cable tag ni memang betul-betul ketat supaya menjamin stability masa kita mengayuh tu kan. Jadi saya punya anggapan kalau saya ikat ketat mungkin lebih stabil masa saya mengayuh nanti. Tapi masa tu saya tak terfikir kedudukan yang saya buat ni masa tu mengganggu pergerakan lutut saya. Jadi setiap kali saya mengayuh, bila lutut saya ke atas, saya akan apa menendang holder ni. Dan telefon saya pun memang terjatuh. Kemudian saya sempat sempat sambut lah telefon tu. Tapi apa pun tak adalah mengecewakan sangat video tu. Cuma kita belajar daripada kesilapan kan. So ini cara saya setting yang masa first video saya, masa saya buat kayuh basikal. Okay, sekarang ni saya nak tukar mount yang lebih sesuai. Jadi saya prepare dua mount lah ya. Iaitu pertama ni saya dah pasang lah ni. Saya baru je pasang tadi. Okay, mount ni saya cadang saya nak letak apa handphone saya di sini lah. Maknanya ni nanti saya akan buka. Saya dah tak pakai lagi sebab saya tak rasa benda ni efficient. So saya akan ambil sini mount dekat bahagian depan supaya untuk fokus ke muka saya apabila saya membuat kayuhan. Jadi saya bila saya bercakap untuk berdepan dengan kamera tu, saya guna kamera handphone kat sini. Untuk pandangan di hadapan, saya dah prepare apa kita panggil? Chest mount. Maknanya saya letak GoPro saya nanti di dada. Nanti sekejap lagi saya tunjuk macam mana chest mount tu. Okay, ini contoh mount yang saya dah pasang. Okay, tadi saya dah test tanpa connector ni ya. Mana connector tadi? Okay, ni connector dia. Tadi saya test tanpa connector ni tapi saya rasa view dia pendek, cuma akan nampak bahagian dada, dekat dada saya. So that's why saya pasang connector ni. Tapi tak apa, nanti waktu saya hari nak mengayuh tu saya akan test lagi sekali. Kalau view dia masih tak mendapati angle yang saya nak, nanti saya akan tambah lagi satu connector kat atas ni supaya kedudukan handphone saya lebih tinggi. Sebenarnya saya tak apa suka sangat kedudukan lagi tinggi. Saya rasa lagi tinggi lagi akan mengganggu kestabilan telefon tu. Ni dia eh. Jadi sekejap lagi kita akan buka ni lah. Kita dah tak perlukan lagi phone holder kat sini. Sangat tak efisien. Dan tujuan video ni sebenarnya kita nak kongsi idea tu dengan
cyclist-cyclist baru lah macam saya ni kan. Ha, memang noob gila, banyak benda yang saya belajar. Apa-apa yang tak okey, lepas tu then kita try cari solution macam mana nak mengatasi masalah yang kita dapat masa video pertama hari tu. So saya harap video ni dapat membantulah cyclist-cyclist yang berhajat nak memvideokan aktiviti cycling diorang. Okay, ini chest mount yang saya cakap tadi. Okay, ini saya beli dekat Shopee lah. Harga dia saya tak ingat lah, 30 lebih lah katnya, saya tak ingat. Nanti korang check dekat Shopee, korang type chest strap ataupun chest mount. Okay, okay, nanti saya akan kedudukannya akan di sini. Okay, ini saya tak ikat lah, saya just nak tunjuk. Saya just nak tunjuk je lah macam mana keadaan kedudukan pada masa saya mengayuh nanti. Jadi saya akan pakai GoPro ni menghadap untuk mendapatkan view daripada depan. Handphone yang saya letak di handle, dia akan menghadap wajah saya lah masa mengayuh. Jadi ini kedudukannya. Saya harap dengan saya dapatkan dua jenis mount ni dapat membantu saya create satu video yang saya minat sangat tengok dekat YouTube. Itu tapi dia orang memang professional racer lah. Sorry, bukan professional racer, professional cyclist. Dan saya suka sangat cara dia record video dia. Tapi dia jarang-jarang fokus pada muka. Dia just dapat angle daripada dada dia ambil ni. Dia just nampak tangan dia pengen handle. And dia tunjuk kayuhan dia lah. Dan kebanyakan video dia fokus kepada jalan-jalan yang dia ambil. Maksudnya dia punya adventure masa dia cycling tu. Itu dia fokus pada tu lah. Saya tengok. Jadi saya memang berkenan sangat lah dengan video dia. Memang saya selalu layan dia punya cycling video. And I hope dengan adanya pembelian mount ni, saya dapat rakam video sama macam cyclist tu. Saya sebenarnya bukan sebab nama dia, saya tak ingat. Saya tak ingat channel dia. Tapi nama Mat Saleh lah, saya lupa. Nanti kalau saya ingat tu, saya letak nama dia dekat dalam video saya ni. So saya harap sangat saya boleh buat video basikan macam tu. Nantikan masa itu. Nanti kita tengok sendiri macam mana hasilnya. Adakah saya berjaya mendapatkan angle sama macam cyclist tu? Ataupun saya memang noob selamanya. Okay, itu saja video untuk kali ni. Kita jumpa nanti dalam video akan datang. Hey, Assalamualaikum.